Geng rahina makin alit-alit, terutama sekarang kita belajar sama kelas sandat nih. Geng alit-alit kelas sandat, geng rahina makin bersama Miss Kerti. Geng, kita akan belajar yaitu tentang piranti sekolah. Nah, apa saja piranti sekolah nih ke Miss Kerti? Nah, piranti sekolah itu adalah alat-alat yang biasa kalian gunakan untuk di sekolah sayang, untuk kalian belajar. Ya, jadi silakan disimak dengan baik ya, terutama pengertiannya dalam bahasa Bali. Ya sayang ya. Oke, yang pertama, sudahkah kalian siapkan dulu bukunya, Nak? Siapkan di bukunya ya. Nanti kita akan catat hal-hal penting tentang piranti sekolah, sayang. Oke, yang pertama yaitu gambar apa yang kalian lihat, Nak? Oke, bisa dijawab gambar buku. Iya, buku. Nah, buku sayang. Buku dalam bahasa Bali yaitu juga artinya buku. Oke. Buku bahasa Mandar bahasa Balinya. Oke. Sane kapeng kalih, Nak. Yang kedua yaitu coba diperhatikan gambarnya ini sayang. Nah, apakah ini, Nak? Apakah tas. Ini tas? Tas. Adalah tas. Tas, tas. Nah, ya sayang ya. Inggih, Nike. Silakan. Tas bahasa tas itu apa, Miss? Tas bahasa Balinya tas juga. Tas. Selanjutnya yang ketiga, sayang. Ya, yang ketiga silakan disimak. Oke, apakah yang kalian lihat gambar penghapus? Penghapus, benar. Penghapus. Bahasa Bali juga diartikan penghapus. Penghapus. Oke, penghapus. Becek nih ke. Oke, sayang. Selanjutnya, ya. Setelah penghapus yang keempat, Nike Wendon. Penggaris. Miss. Gambar napi. Miss. Gambar napi ini kita. Penggaris. Penggaris. Dalam bahasa Bali ini punika garis. Garis. Yeah. Garis. Bahasa Balinya adalah garisan. Miss. Yes. Nah, kata selanjutnya sayang. Oke, kata selanjutnya coba diperhatikan gambar berikut ini, Nak. Apa ini? Pensil. Iya, benar, pensil yang biasa kalian gunakan untuk menulis, makin, oke. Nah, dalam bahasa Bali, pensil nih. Itu sebenarnya pensil 2B. Napi alit-alit, pensil dalam bahasa Bali. Coba disebutkan bareng Miss Kerti. Pensil 2B. Oh. Plot nih juga nih. Plot. Inge, baca. Yes, warna baru masuk. Inge, selanjutnya setelah potlot, coba perhatikan lagi, Nak, gambar kunapi nih, Ki. Pulpen, warna-warna. Seriusan nih unik, bahasa Bali pulpen. Apa bahasa Balinya pulpen? Seriusan nih unik. Ya, bahasa Balinya, sirisan yang ini. Siapa yang tahu? Miss, aku bisa. Ya, bahasa Balinya, Nak, untuk pulpen yaitu tetap. Ya, Nak, ya. Bahasa Bali pulpen yaitu pulpen, sayang. Kerti akan lanjutkan, ya. Oke, setelah pulpen, coba dicingakin, Niki. Gambar punapi, Niki, Nak. Nah, kira-kira anak yang tadi menggunakan apa? Ini anak yang pada gambar, sayang. Buku. Pakai topi. Topi. Buku gambar. Ya, topi. Topi. Bahasa Balinya adalah topi. 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 Bahasa Balinya topong. Nah. Kita pakai di hari Senin ini, nangge. Kita jawab topong. Bendera sayang. Nge, topong. Nge. Selanjutnya nih. Nge. Nah, perhatikan ini sayang. Gambar apa ini yang biasa digunakan?
untuk pensil. Pengerot, pengerot. Pengerot, pengerot. Pengerot. Rautan pensil. Pengerot. Ya. Pengerot. Oke, rautan pensil itu artinya dalam bahasa Bali pengerot. Nggih, nggih. Nah, biasa ini kalian gunakan nggih dalam sehari-hari? Nggih, selanjutnya yaitu coba gambar apa ini sayang yang biasa digunakan di Tabu. Sabu, sabu. Ini namanya ikat pinggang ya dalam bahasa Bali. Ikat pinggang. Ya, sabu. Benar. Tapi sabu ikat pinggang. Digunakan di pinggang dalam bahasa Bali itu artinya sabuk, nggih. Alit-alit, nggih, becik. Nah, setelah sabuk, Nak, kita selanjutnya yaitu belajar. Nah, apakah ini sayang yang digunakan untuk sekolah yang sepatu? Sepatu, sepatu. Nah, ring banget sepatu. Sepatu. Sepatu juga ya sayang ya. Gak mana pensil lo ada gak? Bahasa Bali dan bahasa Indonesianya. Ya anak-anak, sekian ya. Jadi kita udah belajar 10 kata, nggih, dasekrune ring bahasa Bali tentang piranti sekolah, sayang.